Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah limpahkan dan Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Kalau kita sendiri memperhatikan, maka kita akan mendapati bahwasanya kenikmatan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kenikmatan yang akan kita tinggalkan dan bersifat sementara. Apa itu kenikmatan yang bersifat sementara dan pasti kita tinggalkan? Yaitu adalah kenikmatan-kenikmatan duniawi. Adalah kenikmatan yang pasti kita akan tinggalkan dan bersifat sementara. Tetapi ada kenikmatan yang kedua. Kenikmatan yang kedua adalah kenikmatan yang menjadi kunci kepada kenikmatan yang lebih besar. Apa itu kenikmatan yang menjadi kunci kepada kenikmatan yang lebih besar? Kenikmatan yang kedua adalah kenikmatan ketika kita diberikan ketaatan dan diberikan kepahaman di dalam masalah agama, karena sesungguhnya ilmu kita dan kepahaman kita serta ketaatan kita akan membawa kita kepada kenikmatan yang kekal, yaitu adalah di surga. Semoga apa yang kita lakukan ketika kita berangkat dari rumah kita masing-masing, jangan anggap itu merupakan ayunan kecil, tetapi sesungguhnya itu merupakan langkah kecil untuk mendapatkan sesuatu yang paling besar, yaitu adalah ridhonya Allah. Walaupun tampaknya sederhana, membuka pintu, mengambil kunci mobil, ataupun mengambil kunci motor, sampai kunci babu taubah, walaupun tampaknya remeh, tapi ingat, perjalanan ilmu adalah perjalanan menuju lapangnya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah." Karena sesungguhnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang melapangkan jalannya menuju ke tempat ilmu, maka Allah melapangkan jalannya menuju ke surga. Semoga Allah memberikan kebaikan atas segala kenikmatan-kenikmatan yang menjadi kunci pembuka kenikmatan yang besar di akhirat. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, walaupun suasana agak bising, kita bersabar. Tapi insya Allah kesabaran kita akan memetik buah yang manis. Sebentar lagi kita akan melihat masjid Batu Taubah berubah total kelihatannya. Insya Allah, walaupun kita harus mendapatkan ujian dari kajian kita yang agak bising, tapi insya Allah ada kebaikannya dalam beberapa hari lagi. Ini Ramadan kira-kira selesai nggak? Insya Allah selesai. Hari Kamis untuk ta'lim. Hari Kamis ini? Oh, berarti Kamis ini sudah selesai? Alhamdulillah. Masya Allah. Coklat sekarang. Coklat itu bahasa Inggrisnya brown. Tidak ada hubungannya sebenarnya. Kita buka hadis nomor 1019. Kita akan membuka hadis nomor 1019. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Mundhir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'dham? Qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wadaraba fi sadri wa qala liyahnikan ilmu Abul Mundhir. Kita masih membicarakan tentang keutamaan untuk membaca Al-Qur'an. Ini merupakan hadis yang terakhir dalam kitab, di dalam pembahasan keutamaan atau hadis sebelum yang terakhir ini. Karena sesungguhnya kita masih membahas banyak sekali, atau sudah kita bahas banyak sekali hadis yang membicarakan tentang keutamaan bersama dengan Al-Qur'an. Maka hadis nomor 1019 dari Ubay bin Ka'ab, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ketika beliau berkata kepada Abul Mundhir, wahai Abul Mundhir, tahukah kamu di antara kitabullah manakah ayat yang paling agung? Maka kemudian Allah aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu kemudian Rasulullah menepuk dadaku dan kemudian bersabda, hendaklah ilmu membahagiakanmu wahai Abul Mundhir. Hadis ini kalau kemudian kita perhatikan dulu, karena kita sampaikan secara umum, sesungguhnya hadis ini masih menerangkan tentang keutamaan-keutamaan surat dan ayat di dalam Al-Qur'an. Kita kemarin sudah menyampaikan diperbolehkan bagi kita mengutamakan ayat dan mengutarakan surat-surat tertentu lebih daripada surat-surat yang lain. Kita boleh mengutamakan surat Al-Baqarah di atas surat Hud. Kita boleh mengutamakan surat
Ar-Ra'du di atas surat yang lain, sebagaimana kita boleh mengutamakan surat Al-Kahfi, surat kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Mengutamakan surat-surat tertentu tidak menafikan beriman kepada surat-surat yang lainnya. Karena sesungguhnya kita mengetahui Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Karena Allah yang menjelaskan tentang sebuah dalil diperbolehkan bagi kita untuk mengutamakan satu surat ataupun satu ayat. Allah berfirman, "Tidaklah kami menghapus satu ayat kecuali kami datangkan ayat-ayat yang lebih baik darinya ataupun ayat yang sejenis." Allah menerangkan di dalam ayat itu bi khairin minha, dengan ayat yang lebih baik. Berarti ada ayat yang mana kedudukannya lebih baik daripada ayat-ayat yang lainnya. Kita boleh enggak Ustaz mengutamakan surat Al-Ikhlas daripada surat Al-Lahab? Boleh. Kita boleh enggak mengutamakan surat Al-Kafirun daripada surat Al-Maun? Boleh. Apabila memang terdapat keutamaan yang menyertai dalam surat-surat yang kita utamakan. Tentunya kita harus paham, kita juga kemarin belajar mengutamakan surat tertentu tidak tergantung kepada banyaknya ayat. Karena terkadang kita masih membawa pola pikir kita selaku manusia, semakin banyak ayatnya semakin utama. Padahal belum tentu. Terkadang ada surat-surat tertentu yang pendek tetapi ternyata melebihi keutamaan surat-surat yang panjang. Di sini kita paham standar keutamaan surat kembalinya kepada Allah, bukan kembali kepada perasaan kita dan kehendak hati kita. Tapi keutamaan surat kembali kepada ilmu yang dijabarkan dan ditentukan oleh Allah. Contohnya apa Ustaz? Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas dibandingkan dengan surat Hud, lebih panjang surat Hud. Dibandingkan dengan surat Yusuf, lebih panjang surat Yusuf. Dibandingkan dengan surat Nuh, maka kemudian lebih panjang surat Nuh. Tapi kalau kita kemudian menjawab, manakah yang lebih utama antara surat Hud dengan surat Al-Ikhlas? Pasti kita akan menjawab surat Al-Ikhlas. Walaupun pendek, walaupun ringan. Kenapa? Karena keutamaan surat berulang kepada apa yang dijabarkan oleh Allah, bukan apa yang dikehendaki oleh hati kita. Disinilah kita mengenal sebuah definisi yang bernama Tauqifiyah. Tauqifiyah itu apa? Tauqifiyah itu adalah perkara yang ditetapkan Allah dan Rasul, bukan manusia. Itulah yang disebut dengan Tauqifiyah. Mari kita kemudian membahas apa kandungan di dalam hadis ini. Mari dibuka hadisnya tadi dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Maka kandungan hadisnya adalah, yang pertama, disunahkan untuk menggunakan kunyah laki-laki, untuk laki-laki, dan dipanggil dengan kunyah tersebut. Kunyah ini disunahkan bagi setiap orang untuk menyebutkan dirinya dan memberikan gelar kepada dirinya dengan kunyah. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW menyebutnya dengan Ya Abal Mundir. Ya Abal Mundir. Maka sesungguhnya ini juga berlaku kepada setiap laki-laki, juga berlaku kepada perempuan. Karena di dalam hadis yang lainnya, sebagaimana keterangan dari Sa'ad, Sa'ad ketika menyebut nama ibunya, maka sesungguhnya Sa'ad pun memanggil nama ibunya dengan panggilan Ummu Sa'ad. Jadi sesungguhnya kenapa di dalam Islam ada panggilan yang dinisbahkan kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita? Karena memang sesungguhnya sunnah merupakan ajaran di mana salah satu tradisi di dalam sunnah itu adalah menjaga nasab. Itu penting. Inilah sesuatu yang kemudian tidak dimiliki oleh agama-agama batil ataupun sekte-sekte yang menyimpang. Karena sesungguhnya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada sebuah ajaran untuk senantiasa menjaga nasab dan keturunannya. Makanya Masya Allah kan, nasab dan keturunan itu penting. Akan ketahuan bagaimana latar belakang seseorang itu ketika kita mengetahui nasabnya. Contoh, ini contoh kecil saja. Hari ini kita dibuat agak merasa tertekan dengan kita melihat banyaknya kembali gerakan-gerakan yang mengarah kepada komunisme, ya, di mana PKI, lambang-lambang PKI sudah mulai dikenakan secara bebas di pinggir-pinggir jalan dan di banyak-banyak tempat. Masya Allah. Maka salah satunya adalah yang kita kemudian lihat adalah karena kita kabur melihat kepada latar belakang. Akhirnya kemudian orang ketika mereka tidak mengetahui tentang latar belakang seseorang, akhirnya ini akan menjadi sebuah musibah. Karena apa? Karena akhirnya kita tidak mengerti tentang sikap seseorang, bagaimana pandangannya, kalau kemudian kita juga tidak mengerti bagaimana background keluarga.
Karena sikap seseorang, pandangan seseorang itu sangat dipengaruhi dengan apa yang menjadi background keluarganya. Inilah pentingnya kalau di dalam Islam. Islam itu adalah menjaga betul nasab. Makanya setiap keturunan-keturunan, maka keturunan itu disematkan namanya kepada orang tuanya untuk menjaga nasab. Bahkan kalau kita perhatikan para ulama mereka sangat menjaga nasab mereka. Kalau mereka menyebutkan nama bapak mereka sampai mampu menyebutkan sampai kakek kelima ataupun sampai kakek keenam. Karena panjangnya nasab yang telah mereka hafalkan dari keturunan, garis keturunan keluarga mereka. Makanya kita pun sama harusnya, kita ini harus mampu menyebutkan nasab kita setidaknya 5. Nama kakek kita, bapaknya kakek kita, bapaknya kakek kita, terus sampai kemudian 5. Karena termasuk di antara kebesaran akidah Ahlussunnah itu adalah bagaimana kita menjaga keturunan. Maka boleh bagi kita juga memberikan kunyah kepada nama kita. Kita punya nama anak-anak kita menisbahkan nama anak-anak kita kepada kita. Maka itu adalah termasuk di antara perkara sunnah. Dan nama itu termasuk di antara perkara yang diatur di dalam sunnah. Makanya Rasulullah saja memperlihatkan bagaimana Rasulullah pun memperhatikan nama. Jangan dianggap remeh nama, karena sesungguhnya Islam berbeda dengan orang kafir. Orang kafir itu mereka tidak memandang nama kecuali hanyalah nama saja. Makanya mereka memberikan nama stun, padahal stun itu artinya apa? Batu. Josh atau bus katanya itu namanya apa itu? Katanya nama tanaman yang tumbuh atau kemudian yang hidup di selokan. Kenapa mereka mengatakan mereka tidak memperhatikan nama? Karena mereka menganggap itu hanyalah nama. Tapi beda dengan Islam. Islam itu meletakkan syariat sampai aturan nama pun diatur di dalam Islam. Kita tidak boleh memberikan nama kepada nama-nama Tuhan berhala yang disembah. Shiva, tidak boleh kita berikan kepada anak kita Shiva. Krishna, tidak boleh kita berikan nama anak kita juga Krishna. Kemudian ada yang suka Mahabharata, nama anaknya siapa? Muhammad Mahabharata. Tidak boleh. Kenapa? Karena sesungguhnya itu datang dari kultur kesyirikan. Sampai dimakruhkan pula memberikan nama. Nama malaikat pun dimakruhkan untuk kita berikan kepada anak kita. Sampai masalah nama diatur di dalam sunnah bagaimana pengaturan benar. Makanya Rasulullah pun memperhatikan nama. Rasulullah beberapa kali mengganti nama para sahabat ketika nama itu tidak mencerminkan kebaikan. Diganti oleh Nabi. Nabi pun sangat memperhatikan panggilan nama. Makanya salah satu di antara istrinya Nabi yang paling banyak dipanggil nama yang berbeda-beda itu adalah Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu dipanggilnya apa? Kadang-kadang beliau disebut dengan Ya Humaira yang sering kita dengarkan. Kadang-kadang dipanggil dengan nama Binti Siddiq. Binti Siddiq itu adalah anak perempuan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa disebut dengan Binti Siddiq? Karena sesungguhnya Aisyah tidak punya keturunan. Dinisbahkan namanya kepada bapaknya. Misalkan saya, contohnya saya belum punya keturunan. Boleh enggak saya memberikan kunyah kepada diri saya tetapi tidak kepada anak karena saya belum punya anak. Dan tidak boleh menisbahkan nama kita dengan anak angkat kita. Misalkan saya mengangkat anak, tidak boleh dinisbahkan kepada saya. Maka boleh saya menyebut nama saya dengan nama bapak saya, Ibnu Umar atau kemudian Ibnu Faruq. Jadi kemudian nama bapak saya adalah Umar Faruq, maka dinisbahkan kepada saya Ibnu Umar atau kemudian Ibnu Faruq. Maka Aisyah pun dipanggil oleh Rasulullah dengan panggilan Ya Binti Siddiq. Kapan-kapan umum misalkan punya nama ayahnya Ahmad. Kadang-kadang kita menyebut nama kita, namanya saya Ummu Ahmad karena anak kita Ahmad. Ataupun kita kadang-kadang dinisbahkan kepada bapak kita, nama bapak saya Mustafa, saya adalah Bintu Mustafa. Boleh. Dan itu termasuk di antara yang diperbolehkan karena Rasulullah memanggil Aisyah dengan Binti Siddiq. Rasulullah pun terkadang memanggil Ibunda Aisyah dengan panggilan apa? Yaitu adalah dengan panggilan Ya Aish. Aish. Aish itu apa? Aish itu panggilan singkatan Rasulullah. Jadi ternyata menyingkat nama, memberikan nama yang diridhoi oleh pasangan itu diperbolehkan. Senangannya apa nih? Kalau Rasulullah menyingkat, makanya dalam satu riwayat Rasulullah pernah memanggil Aisyah dengan panggilan Ya Aish. Dan Aisyah senang dipanggil itu. Ya. Jadi boleh disingkat. Misalkan ada namanya panjang nih, Puspita Maharani Dwi Jaya dan lain sebagainya. Panggil aja, Pus kan cukup. Jadi diperbolehkan. Contoh, itu contoh. Tidak harus kemudian pakai Pusnya.
Tapi ini menggambarkan bahwasanya memberikan nama, panggilan itu diperbolehkan. Sama dengan kita kemudian memberikan kunyah, maka diperbolehkan memberikan kunyah. Ya. Kunyah itu Ustaz, maka apakah kemudian lebih baik untuk anak laki-laki? Iya. Iya. Di sini kita paham, sabar itu susah. Maka kemudian kita kemudian menisbahkan kepada anak laki-laki kita. Boleh enggak kita menisbahkan kepada anak perempuan kita? Boleh, tidak ada masalah tentang itu. Boleh kepada nisbah anak laki-laki dan boleh kepada nisbah kepada anak perempuan. Jadi pada dasarnya jangan anggap remeh nama, karena sesungguhnya nama di dalam Islam merupakan bagian dari doa. Dan kewajiban seseorang adalah kemudian memberikan nama di mana nama itu memberikan doa. Ya, maka hindari nama-nama yang bersifat makruh, hindari pula memberikan nama di mana nama-nama itu adalah nama-nama yang haram yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Sekarang gini, misalkan kemudian kita sudah diberikan nama, di mana nama itu adalah nama yang kita dapatkan dari orang tua kita, tetapi nama itu kurang benar. Ya, contohnya misalkan nama anaknya siapa? Shiva. Ya, siapa? Bima misalkan. Maka kemudian bagaimana dia mendapati anak itu? Anak itu kemudian dia boleh menggantinya, walaupun secara administrasi tidak wajib untuk menggantinya, tapi boleh dia mengganti namanya sendiri lalu diperkenalkan dengan nama itu. Salah satunya adalah sahabat saya sendiri, Ustadz Wisnu. Nama aslinya itu siapa sih? Wisnu Teguh Trikucoro. Ya. Lalu kemudian beliau kemudian mendapatkan lakab yaitu Abul Haris, karena salah satu sahabat beliau orang Arab memberikan nama itu kepada beliau. Boleh, walaupun secara administrasi tetap namanya Wisnu Teguh Trikucoro. Karena memang kadang-kadang orang tua kita memberikan nama dulunya adalah karena belum paham, mereka belum ngaji. Jangan menyalahkan mereka, karena mereka hidup pada zaman di mana kajian ilmu masih sulit untuk didapatkan. Ada lagi ini teman saya namanya adalah Bayu Nirwana Wisnu Rajatama. Padahal itu adalah bahasa Jawa tetapi dinamakan. Jadi nama bapaknya itu Pak Ali, punya istri namanya Nur. Ya, anaknya sudah banyak, 8. Dia mengatakan kepada anaknya, "Wis Nur aja tambah." Kemudian dikasih Bayu, "Wis Nur aja tama," dari aja tambah. Jadi kalau kayak gitu misalnya sudah di aja tambah itu ojo tambah. "Wis Nur ojo tambah." Berarti ini yang terakhir saja, anak yang terakhir saja. Jadi di situ kita mendapati bahwasanya nama apabila kita dapatkan kurang benar, boleh kita kemudian mengganti nama itu dengan nama yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan administrasinya, maka tergantung kalau kita mampu untuk mengurusnya silahkan. Tapi kalau ternyata membuang tenaga, membuang waktu dan sangat panjang dan bertele-tele, tidak usah dilakukan. Kalau memang ibu pernah mendapatkan nama yang kurang sesuai dengan syar'i, gampang, punya anak, kemudian anaknya nisbahkan kepada nama ibu, selesai urusan. Ataupun kemudian ternyata kita belum punya keturunan, ya sudah, nisbahkan nama kita kepada nama orang tua kita. Itulah nama. Jadi jangan dipandang remeh, karena sesungguhnya nama merupakan bagian dari persoalan yang dibahas oleh masalah sunnah. Sekarang tentang masalah nama sebentar. Tentang masalah nama, ada enggak sebagaimana tradisi dan keyakinan orang Jawa yang mengatakan bahwasannya nama itu kalau terlalu berat akan menyebabkan bayi itu sakit? Enggak ada itu. Enggak ada yang namanya kemudian bayi panas gara-gara keberatan nama. Kalaupun ditakdirkan ada bayi yang kemudian menjadi panas, itu memang takdirnya dia sakit, bukan karena kemudian keberatan nama. Tidak ada yang keberatan nama. Tapi setelah diganti dia berubah Ustaz, dia enggak panas, ya memang takdirnya sudah turun panasnya. Jadi jangan kemudian kita memiliki keyakinan tatoyur. Keyakinan tatoyur itu apa? Keyakinan-keyakinan yang bermuatan kepada kesyirikan. Jadi yang bermuatan kepada kesyirikan itu adalah muatan-muatan kesyirikan. Kalau kita meyakini, oh ternyata nama anak kita terlalu berat, makanya sering sakit, sering step, ini gara-gara keberatan nama. Misalkan memberikan 3 nabi sekaligus, Muhammad, Isa, Dawud. Masya Allah ya, 3 nabi sekaligus jadi satu orang, Muhammad, Isa, Dawud. Muhammad itu sudah berat, ada tambah Isa, ada Dawud. Itu terlalu
berat mungkin, akhirnya panas. Panasnya itu bukan karena nama, tetapi panasnya itu adalah karena memang takdir. Tapi kalau kita bahas nama pula Ibu, kita juga harus paham. Nama itu paling afdol, itu satu kata. Itu yang paling afdol. Jadi namanya siapa? Ahmad. Ahmad siapa? Ahmad tok. Walaupun kemudian dalam urusan paspor akhirnya menjadi ribet. Tapi sesungguhnya kalau di dalam sunnah nama itu satu. Namanya siapa? Zaid. Namanya siapa? Tolhah. Namanya siapa? Sa'ad. Namanya siapa? Ubay. Coba perhatikan sahabat. Rata-rata sahabat itu satu kata atau dua kata? Satu kata. Jarang betul yang dua kata. Kalau orang Indonesia enggak, panjang-panjang. Kalau bisa, Masya Allah itu panjang betul. Sampai kemudian temannya aja enggak ingat nama aslinya itu siapa. Karena kemudian apa? Walaupun itu tidak diharamkan, tidak diharamkan, tetapi dimakruhkan bahwasanya nama itu terlalu panjang. Nama itu cukup satu kata, kalaupun mampu dua. Ya kalaupun ini maksimal tiga. Kadang-kadang kita pengen mengejar estetikanya, indahnya nama. Padahal yang paling penting adalah itu adalah doa. Apakah nama para sahabat semuanya ada maknanya? Ustaz, tidak ada. Ada yang tidak ada maknanya. Contohnya apa? Umar. Umar itu apa artinya? Umar apa artinya? Tidak ada. Tidak ada artinya. Kalau hari ini kita menamakan anak kita Umar karena kita ingin anak kita sebagaimana sahabat Umar, sahabat Rasulullah Umar. Tapi kalau nama Umar tidak ada artinya. Talha apa artinya? Tidak ada. Kenapa kemudian dulu mereka menamakan nama itu? Ya karena itulah tradisi Arab. Tetapi kita sekarang memberikan anak kita namanya Talha, Sa'ad, Umusum, misalkan Shurek. Ada kan nama salah satu di antara wanita soleh itu Shurek. Boleh nggak kita? Boleh. Karena mengambil pelajaran dari pelajaran para sahabat supaya mereka sebagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ukashah. Ibu tahu Ukashah? Siapa itu Ukashah? Siapa itu Ukashah? Ukashah, siapa itu Ukashah? Ukashah. Apa? Apa? Ya. Ukashah itu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk surga tanpa hisab. 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab ketika mereka tidak minta untuk diruqyah, tidak pernah tatayur dan tidak pernah meminta diobati dengan api. Salah satunya yang mendapatkan itu adalah sahabat Ukashah. Tapi artinya Ukashah tidak ada artinya. Tidak ada artinya Ukashah itu. Berarti kalau tidak ada artinya bagi nama Ukashah, kita boleh nggak memberikan nama anak kita Ukashah? Boleh. Supaya sahabat, supaya anak kita sebagaimana sahabat Ukashah. Jadi tentang perubahan nama kita harus paham. Itulah detailnya di dalam Islam mengatur. Sampai aturan-aturan yang bersifat nama yang dipandang remeh oleh sebagian besar orang-orang kafir, tetapi menempati posisi yang penting yang menjadi kewajiban orang tua setelah anaknya lahir, salah satunya adalah memberikan nama. Jadi kita memberikan nama. Nanti kapan-kapan kita bahas fikih, membahas tentang masalah nama. Fikih nama itu kayak apa? Nama yang betul-betul haram semacam apa sifatnya? Nama yang betul-betul makruh itu sebagaimana apa? Nama yang mubah itu sebagaimana apa? Insya Allah dalam kajian kita, insya Allah dalam pertemuan-pertemuan yang berkaitan tentang itu. Yang kedua yaitu adalah sesungguhnya kemudian menerangkan tentang keutamaan Abul Mundhir. Sahabat Abul Mundhir merupakan salah satu sahabat yang memiliki keutamaan. Jadi sesungguhnya Abul Mundhir ini memiliki keutamaan sampai Rasulullah SAW membenarkan apa yang dijawab oleh Abul Mundhir. Keutamaan yang dimiliki oleh Abul Mundhir itu apa? Beliau merupakan sahabat di mana Rasulullah ketika bertanya kepadanya, maka beliau mampu menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah sampai Rasulullah membenarkan apa yang disampaikan oleh Abul Mundhir. Jadi kemudian Rasulullah membenarkan apa yang dilakukan oleh yang dijawab oleh Abul Mundhir. Ini menunjukkan keutamaan Abul Mundhir. Ketika Abul Mundhir memiliki keutamaan yang besar menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus mengerti kedudukan kita dengan para sahabat adalah bukan hanya masalah kita sama-sama menjadi umatnya Nabi, tapi keterikatan kita dengan umatnya, dengan para sahabat adalah kita wajib mengikuti para sahabat di dalam kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak akan pernah benar pemahaman kita terhadap Islam
sampai pemahaman kita merujuk kepada pemahaman para sahabat. Makanya siapapun yang mereka menafsirkan Al-Quran dan menafsirkan As-Sunnah tidak sebagaimana pemahaman yang lahir dari sahabat, maka sesungguhnya pasti salah mengambil dalil dan pasti salah mengambil kesimpulannya. Man fassara Al-Quran bighairi tafsiri sahabati faqad akhta'a fid dalil wal madlul. Siapapun yang menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, pasti dia telah salah mengambil dalilnya dan pasti salah mengambil kesimpulannya. Jangan kemudian kita meremehkan sahabat, karena kita sering membahas keterikatan kita dengan para sahabat bukan hanya karena mereka cerita dan kisah nyata mereka begitu menggugah hati, tapi yang paling penting kamu mengikuti para sahabat karena pemahaman agama kamu tidak akan benar sampai kamu mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi kalau kita ingin menentukan ini ada tidak di dalam Islam, lihat saja para sahabat. Kalau kita bertanya apakah di dalam Islam ada tahun baru, perhatikan apakah para sahabat merayakan tahun baru. Apakah di dalam Islam ada ulang tahun, nah, perhatikan saja apakah para sahabat merayakan ulang tahun. Kenapa? Karena para sahabat adalah generasi yang dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah, dan mereka adalah saksi mata bagaimana Quran itu diturunkan dan saksi mata bagaimana sunnah itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi menjelaskan keutamaan sahabat itu untuk menjelaskan kewajiban kita untuk mengikuti mereka. Makanya siapapun yang berani menghujat para sahabat, maka pastikan dia tidak berada pada panggung kebenaran sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi. Karena kita diperintahkan oleh Nabi mengikuti Nabi dan mengikuti para sahabat. Mana dalilnya? Banyak. Ada 40 lebih dalil yang menerangkan tentang kewajiban untuk mengikuti para sahabat. Di antara dalil-dalil itu disampaikan pula oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, yaitu adalah ikutilah aku dan ikutilah para khulafa'ur rasyidin, sahabatku yang menjadi khulafa'ur rasyidin. Abdu 'alaiha bin nawajidi, gigit dengan gigi gerahamu. Ini menunjukkan keutamaan untuk mengikuti para sahabat. Rasulullah pernah menyampaikan wa taftariqu ummati ala 73 firqatan, sesungguhnya umatku terpecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar, mereka semuanya berada di dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu. Ketika Nabi ditanya famal wahidatu ya Rasulullah, apa yang satu itu ya Rasulullah, qala ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan mengikuti para sahabatku. Nah, ini menjelaskan tentang Abdul Mundir, dan Abdul Mundir merupakan sahabat. Maka jumlah para sahabat yang hidup pada zaman Rasulullah, definisi sahabat itu apa? Definisi sahabat adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hidup dan melihat Rasulullah SAW, dan kemudian meninggal dalam keadaan beriman. Jadi kalau ada yang murtad tidak bisa disebut sahabat kalau matinya murtad. Contoh Rajul Ulfuwa, contoh Ubaidillah bin Jahsy. Nama-nama itu adalah nama orang yang beriman kepada Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah tapi matinya bukan dalam keadaan beriman. Maka tidak bisa kita menyebut sahabat Ubaidillah bin Jahsy yang murtad. Salah. Kamu menyebutnya tidak boleh menyebut dengan gelar sahabat, tapi kamu menyebutnya Ubaidillah bin Jahsy, sahabat yang menjadi murtad. Ya? Jadi definisi sahabat adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjumpa dengan Rasulullah dan mati dalam keadaan beriman. Kalau kemudian mereka hidup pada zaman Rasulullah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah, maka tidak bisa disebut dengan sahabat. Najasyi itu tidak bisa disebut dengan sahabat. Uwais al-Qarni hidup pada zaman Rasulullah, tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tetapi dia beriman, matinya dalam keadaan beriman, maka dia tidak bisa disebut dengan sahabat. Uwais al-Qarni disebut dengan tabi'in karena kemudian mereka atau dia melihat kepada para sahabat. Yang tidak melihat Nabi tetapi melihat sahabat, siapa? Tabi'in. Kalau tabi'in artinya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bertemu dengan para sahabat, lalu matinya dalam keadaan beriman. Contohnya siapa itu? Banyak, ada Abdullah bin Mubarak, ada Hasan al-Basri, kemudian para sahabat-sahabat besar yang lainnya, para tabi'in, pak tabi'in yang lainnya. Disinilah kita pahamilah bahwasanya keterikatan kita dengan para sahabat Nabi
adalah keterikatan, bukan hanya semata-mata mereka mengikuti Nabi dan menemani Nabi, tapi keterikatan kita dengan para sahabat, karena pemahaman kita tidak akan benar sampai kita kembalikan pemahaman kita kepada para sahabat ridwanullah alaihi. Ini yang benar. Jadi kalau kita sering bertanya, tanya macam-macam gampang. Perhatikan saja para sahabat itu gimana. Kita bertanya nih, misalkan apakah ada enggak perayaan 1000 hari setelah meninggalnya seseorang? Ya, mari kita kembalikan kepada sahabat. Apakah Abu Bakar melakukan itu ataukah tidak? Umar bin Khattab melakukan itu ataukah tidak? Oh, kalau mereka melakukannya, kita kerjakan. Kalau mereka tidak melakukannya, mereka berarti sudah tahu dari Rasulullah bahwasanya itu tidak pernah ada di dalam mereka. Kok tiba-tiba muncul ya? Ya. Jadi kemudian itu sahabat. Jadi kembalikanlah pemahaman agama kita sesuai dengan pemahaman para sahabat. Apapun ketika kita memiliki pertanyaan, jawabannya selain mencari dalil di dalam kitabullah dan sunnah, yang kita cari adalah perbuatan para sahabat bagaimana. Kalau para sahabat melakukan, kita mengerjakan. Kalau para sahabat tidak melakukan, kita tinggalkan. Ya, karena sesungguhnya mengikuti para sahabat merupakan bagian dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, di antara faedah di dalam hadis 1019. Yang ketiga adalah diperintahkan bagi kita untuk menghormati ulama dan meletakkan mereka pada tempatnya. Ya. Mana bagian bahwasanya di dalam hadis ini yang adalah menghormati ulama dan meletakkan mereka pada tempatnya, yaitu adalah ketika kita mendapati penjelasan dari para sahabat ketika mengagungkan Rasulullah SAW. Jadi para sahabat mengagungkan Rasulullah SAW ini merupakan bagian dari perintah untuk senantiasa kita mengagungkan para ulama dan menempatkan mereka pada tempatnya. Jadi dalam perkara-perkara tertentu, maka kemudian kita harus paham bahwasanya ulama, orang yang telah memberikan ilmu kepada kita, mereka itu adalah bapak-bapak kita di dalam agama. Imam Nawawi menjelaskan di dalam salah satu penjelasan beliau, bapaknya seorang thalibul ilmi itu dua. Bapaknya yang pertama adalah bapak kandungnya, bapaknya yang kedua adalah bapak yang telah mengajarkan ilmu kepada dia sampai dia merasakan indahnya hidayah. Ya? Dan kita harus memahami, para ulama mengatakan, diperintahkan bagi kita untuk menghormati ulama yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Dan kita tentunya harus memaklumi segala macam keterbatasan yang dimiliki oleh mereka. Karena sesungguhnya dakwah itu merupakan sesuatu yang sangat berat. Makanya ketika kita mendapati orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, mereka tetap manusia biasa yang lengket dengan kesalahan dan penuh dengan kekurangan. Tapi atas apa yang telah mereka lakukan sampai menjadikan kita mengerti dan memahami bagaimana tujuan hidup kita, maka itulah yang menjadikan kita menghormati mereka. Ya. Jadi jangan pernah anggap remeh siapapun guru yang telah ngajarin kita. Dari kita ngajarin A, I, U, sampai ikhra 6, sampai baca Quran, siapapun mereka, maka mereka adalah bapak kita di dalam agama dan mereka adalah ibu kita di dalam agama. Karena dari mereka kita mengerti apa yang salah dan kita mengerti apa yang benar. Tetapi kemudian kita harus memahami pula bahwasanya mereka pun memiliki kekurangan, mereka memiliki segala macam keterbatasan. Makanya kita diperintahkan untuk tetap menghormati para ulama dan menghormati orang yang mengajarkan ilmu. Terutama para ulama, kita diingatkan pula, para ulama diperingatkan supaya kita jangan menjatuhkan kehormatan ulama-ulama. Kenapa? Karena sesungguhnya darahnya para ulama itu beracun. Makanya siapapun yang memakannya, maka dia mendapatkan racun yang dia makan. Kadang-kadang hari ini kita gampang-gampang menjatuhkan kehormatan ulama. Kalau ulamanya disanjung senang, tapi kalau ulama yang lain disanjung gak senang. Membenci ulama-ulama yang lainnya, kenapa sih? Kita punya semangat untuk membenci orang. Emang kita mau dihisap ya? Berapa orang yang sudah disesatkan sama kita? Emang kita mau akan dikasih pahala ya? Kalau kita sudah bisa ngeluarin orang dari sunnah. Kadang-kadang kan kita gampang aja ngomong, ini mah belum sunnah. Ini belum begini. Masya Allah. Perkataan itu justru membuat kita sedih. Kenapa? Kita tidak akan dihisap bu. Berapa orang yang sudah kita sesatkan. Tapi kita akan ditanya, berapa orang yang sudah kamu berikan petunjuk? Perhatikan Rasulullah itu bersabda, la ayyadiyallahu bika rajulan khairan lak,
li ayyatiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrun ni'am. Mari kita ambil. Ini penting karena masalahnya Masya Allah hari ini orang baru ngaji. Wih, semangat membencinya luar biasa. Di sini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan li ayyatiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumruni'ah. Rasulullah SAW itu bersabda, kalaulah kamu mampu memberikan petunjuk kepada satu orang saja, maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu apa? Simbol perhiasan yang paling mahal. Di sini perhatikan, Nabi mengatakan, kalaulah kamu mampu memberikan petunjuk kepada satu orang. Ya, Nabi tidak mengatakan, kalaulah kamu mampu menyesatkan satu orang, maka kamu mendapatkan unta. Tidak ada kan? Tetapi Nabi menjelaskan kepada kita, kalaulah kamu mampu memberikan petunjuk satu orang, berarti semangat dalam sunnah itu semangat untuk memasukkan orang sebanyak-banyak dalam sunnah. Bukan punya semangat mengeluarkan orang dari sunnah. Dari tauhid. Kita ini betul-betul berlepas diri dari sifat khawarij dalam buah. Ada khawarij garis keras. Kalau menurut Anang ini. Ada khawarij garis lembut, tapi tetap khawarij, punya sifat khawarij. Apa itu? Khawarij garis keras itu yang gampang-gampang untuk ngelarin Islam, orang dari Islam, kafir, kafir, kafir. Tapi yang kedua ada khawarij yang menurut Anang punya benih khawarij, khawarij garis lembut. Tidak mengatakan kafir, tapi mengatakan sesat. Tidak mau kemudian bertegur sapa, tidak mau kemudian bertemu, tidak mau kemudian bersua, tidak mau berkumpul. Itu sama kan dengan sifat khawarij. Makanya kemudian dikatakan oleh Syekh bin Ba, oleh kemudian Ibnu Taimiyah. Sifat khawarij itu apa? Gampang mengkafirkan dan gampang menyesatkan orang yang berbeda takwil dan berbeda pemahaman dengan mereka. Itu sifatnya orang khawarij. Di sini diterangkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, gampang mengkafirkan atau gampang menyesatkan. Jadi kerjaannya itu kemudian bahas tentang orang. Oh fulan ini tidak benar, fulan ini tidak benar, fulan ini tidak benar, fulan ini tidak benar. Sehingga kemudian akhirnya apa? Semuanya tidak ada yang terhormat kecuali adalah apa yang datang dari kelompoknya. Disinilah kita memahami bagaimana kita diperintahkan untuk menghormati ulama dan meletakkan mereka pada tempatnya. Yang keempat, diperbolehkan bagi kita seorang ustaz, seorang pemateri untuk bertanya kepada muridnya supaya memberikan penegasan. Rasulullah ketika tanya kepada Abul Mundzir, Rasulullah sudah tahu jawabannya atau tidak? Ketika Rasulullah tanya, wahai Abul Mundzir, apa itu kemudian yang paling agung di dalam Al-Quran? Kemudian Abul Mundzir menjawab, yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Ketika Nabi bertanya kepada Abul Mundzir, Nabi sudah tahu nggak jawabannya? Tahu. Berarti kemudian boleh bagi seseorang pemateri yang menyampaikan ilmu, seorang syekh, seorang ustaz, bertanya kepada muridnya untuk mempertegas dan memberikan penekanan kepada kalimat yang dia tanyakan itu, walaupun dia sudah tahu jawabannya. Di sini pula kita mengetahui dalam bentuk pendidikan, salah satu metode pendidikan itu bertanya. Jadi misalkan ibu mendapati ada temannya melakukan kesalahan, tapi ibu tahu nih temannya ini sensitif, kalau kita yang menyampaikan langsung maka dia pasti akan marah. Satu waktu dia ngaji sama ibu, atau satu waktu dia berkunjung ke rumahnya seorang ustadz, seorang yang berilmu, datang ke rumahnya, kita kemudian mengajukan pertanyaan supaya teman kita mengetahui kesalahannya dari pertanyaan yang kita sampaikan, itu boleh. Jadi salah satu metode pendidikan itu bertanya. Makanya Allah juga bertanya kan kepada kita dalam Quran, itu banyak pertanyaan atau tidak? Banyak. Ya. Ini merupakan salah satu metode pendidikan. Jadi kalau kita ingin merubah seseorang, kalau sifatnya monolog itu nanti akan menohok hatinya dan menyudutkan dia, maka boleh kita kemudian menggunakan dalam bentuk pertanyaan supaya jawaban itu menjadi ilmu bagi dia ketika mendengar. Jadi ibu misalkan ingin mengerti nih temannya nih, bahwasanya kalau tidak pakai kaos kaki itu kaki termasuk aurat. Tapi kalau diingetin pasti marah. Bu, aurat, bu, kaos kakinya mana? Lah kaos kaki aja yang dibahas. Yang penting hati.
dan gak usah bahas kaos kaki, misal. Akhirnya kemudian kita ngerti setiap menyinggung tentang masalah kaos kaki, tiba-tiba kita ngeliat kaos kaki bagus-bagus ya kaos kaki, elah gak usah nyindir-nyindir saya. Kalau kemudian ibu ngerti sifatnya kayak gitu, mungkin sesekali dibawa di sebuah kajian yang kemudian di situ tiba-tiba yang kemudian dalam kajian tersebut ada pertanyaan, tanya ya lewat kertas yang lain supaya tidak ketahuan identitas orang yang menanya, supaya sama-sama menjelaskan dengan makruf bagaimana kedudukan kaki apabila tidak ditutupi dengan kain. Itu metode pertanyaan, itu metode pendidikan adalah bertanya. Jadi makanya di dalam Quran Allah pun memakai metode pertanyaan untuk memberikan pendidikan kepada kaum muslimin. Makanya bertanya ini sifatnya juga macam-macam. Orang yang bertanya itu kan macam-macam. Ada bertanya yang hukumnya wajib. Kapan itu bertanya yang hukumnya wajib? Ketika ibu bertanya tentang satu persoalan yang penting, yang wajib diketahui, yang berkaitan tentang kehidupan agama dan kehidupan seseorang. Ini wajib. Ya, contohnya seorang sahabat yang memberikan fatwa kepada sahabatnya ketika dia tidak mampu mandi junub, ketika sakit tapi dikatakan kamu harus mandi, akhirnya mandi dan mati. Rasulullah marah. Kalau betul-betul tidak ngerti, wajib bertanya. Ada pertanyaan yang sifatnya adalah haram. Apa itu sifatnya haram? Bertanya-tanya supaya diperbolehkan. Hukumnya yang haram jadi boleh. Enggak boleh. Tanya sama Ustaz ini, enggak boleh Bu. Yang lain aja deh, yang lain. Nyari yang lain. Ustaz gimana? Enggak boleh Bu. Nyari grup lain, grup yang membolehkan. Cari banyak grup. Masuk keluar grup. Supaya pertanyaannya itu menjadi boleh. Akhirnya setelah mendapatkan boleh Bu. Itu kan? Boleh. Ini pertanyaan yang sifatnya haram. Kenapa? Karena mencari pembenaran. Gak boleh. Kadang-kadang kita mendapati, kita kalau bertanya adalah bertanya untuk melegalkan apa yang kita yakini, bukan untuk mendapatkan kebenaran. Ini sama dengan pertanyaannya siapa? Orang Yahudi kepada Nabi Musa. Pertanyaan itu bukan untuk mendapatkan hakikat kebenaran, tapi pertanyaan itu untuk mendapatkan pembenaran dan supaya perintah itu tidak dibebankan kepada mereka. Intinya di situ. Ada pertanyaan yang sifatnya makruh. Apa itu sifatnya makruh? Pertanyaan yang sifatnya adalah pertanyaan yang sifatnya tidak membawa faedah keimanan. Contohnya apa? Contohnya ibu bertanya, Allah itu bersemayam di atas arsy. Arsy itu kayak apa ya? Minimalis atau gaya Spanyol? Enggak perlu. Itu pertanyaan yang tidak membawa faedah keimanan. Sebagaimana kita bertanya, Masya Allah, buah yang dimakan Nabi Adam itu kayak apa ya? Kalau Nabi Adam tingginya 60 hasta, berarti buahnya gak mungkin kayak buah sekarang. Masa apelnya sama dengan sekarang? Pasti apelnya gede itu. Mau tingginya Nabi Adam aja 60 hasta kok. Pikir aja, ngapain bu? Mikirin buah yang dimakan Nabi Adam. Lalu nanya, Ustaz, tolong Ustaz, terangkan Ustaz, saya penasaran. Penasaran apa bu? Saya pengen tahu buah yang dimakan Nabi Adam itu sebesar apa. Itu tidak ada kepentingannya. Ilmu hulayan fa wajal hulayadur. Pahami ini. Tidak semua pertanyaan dalam agama itu wajib untuk dijawab. Tidak semua pertanyaan di dalam agama wajib untuk dijawab. Sebagaimana yang disampaikan di dalam Imam Qurtubi, beliau menjelaskan ada satu perkara yang sifatnya itu adalah ilmu layan fa wajah luhu layanu. Perhatikan, ini termasuk kaidah. Ada satu pertanyaan yang sifatnya itu makro. Di mana sifat dari pertanyaan itu apa? Ilmu, kalau kamu ngerti ilmunya, jawabannya layan fa tidak memberikan faedah. Wajah luhu, dan kalaupun kamu tidak tahu jawabannya, layadur itu tidak membahayakan iman kita. Jadi misalkan kita bertanya, tingginya malaikat seberapa ya? Seberapa tingginya itu? Itu enggak penting. Penting adalah bagaimana kamu beriman dengan malaikat yang telah diciptakan oleh Allah dan telah dikirim oleh Allah dengan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Allah. Sudah cukup. Jangan menuruti penasaran akal. Kalau kita turutin penasaran akal, tidak akan pernah ada habisnya. Puncaknya nanti kemana? Puncaknya nanti akan kemudian berkata, Allahu khalaqana, Allah yang menciptakan kita.
Wa man khalaqallah. Dan siapa yang menciptakan Allah kalau gitu? Nah, ini termasuk di antara penasaran yang liar. Dibiarkan terus akhirnya kemudian dia bertanya, kalau Allah yang menciptakan kita, terus yang menciptakan Allah siapa? Gimana tiba-tiba ada sendiri gitu? Enggak ada, enggak penting itu. Makanya pertanyaan yang semacam ini kadang-kadang apa? Yang tidak perlu dijawab dan kadang-kadang dibiarkan. Contohnya pertanyaan Ustaz, nanti kalau bulan puasa saya sedang di Maret gimana Ustaz? Itu termasuk safar atau tidak safar? Sudah jawabannya, sudah kalau ke Maret nanti kabarin saya. Nanti baru saya kabarin hukumnya gimana. Karena apa? Ilmuhu la yanfa' wa jaluhu la yadur. Ada pertanyaan yang sifatnya itu adalah makro. Apa sifatnya makro itu? Kalau hanya untuk kemudian mengadu domba, bahkan bisa jatuh dalam perkara yang haram. Nanya kosat sini, nanya kosat sini. Sama-sama punya dalil nih. Kadang-kadang dalil itu bisa berbeda atau tidak disampaikan. Bisa. Wajar kok. Misalkan kemudian dia bertanya, gimana sih Ustaz hukumnya kalau kemudian habis rukuk saya sedekap. Dia nyari nih, Ustaz yang tidak sedekap yang mana ya? Oh itu. Ustaz gimana hukumnya kalau habis rukuk? Sedekap atau enggak? Oh enggak, sedekap enggak ada. Lurus. Nah pun, tuh kan? Lalu kita bener-bener kan? Masya Allah. Hal-hal semacam ini loh yang merusak. Karena tidak semua orang ketika bertanya, mereka membawa hati yang ikhlas. Bertanyalah memang sebanta-mata kita ingin bertanya untuk mendapatkan kebenaran. Bukan bertanya di dalam sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan bertanya yang sifatnya mendatangkan pekerjaan yang lebih berat. Jangan bertanya untuk mencari pembenaran. Ya, bertanya untuk mencari pembenaran ini termasuk di antara perkara yang buruk. Tidaklah berkumpul keburukan kepada agama seseorang kecuali adalah dia bertanya untuk mendapatkan pembenaran atas apa yang dia kerjakan. Makanya Masya Allah kan, para ulama lalu sampai membahas, oh ternyata pertanyaan itu beda-beda. Dan tidak semua pertanyaan itu menjadi bagian dari obat dari kebodohan. Kalau Rasulullah berkata, innama syifa'u al-iyi as-su'al. Innama itu apa? Sesungguhnya innama syifa'u apa syifa? Obat al-iyi apa al-iyi? Kebodohan. Obat dari kebodohan itu apa? As-su'al. Kamu nanya. Tapi ternyata tidak semua pertanyaan itu menjadi obat dari kebodohan. Nah, makanya kemudian perhatikan hal-hal semacam ini. Jangan nanya hal yang sifatnya kemudian justru tidak mendatangkan kebaikan dan tidak memberikan obat atas kebodohan, tapi justru mempertegas kebodohan kita. Makanya kalau kita bertanya, betul-betul kemudian kita harus perhatikan. Karena pertanyaan itu ada adabnya, ada akhlaknya. Kapan-kapan kita akan bahas bagaimana sih akhlak ketika bertanya. Sampai kemudian membahas juga ya di dalam kitabnya para ulama itu sampai dibahas pula. Kapan waktu bertanya itu penting? Kapan bertanya itu boleh? Kapan sih waktu yang tepat untuk bertanya? Kajian ilmu, kenapa kita kemudian tidak boleh disela? Karena memang Nabi kalau sudah menjelaskan, Nabi tidak disela. Nanti sudah selesai baru ditanya. Loh, sampai pertanyaan itu dibahas, waktunya kapan? Kapan kemudian kita tidak boleh nanya? Karena ada waktu-waktu yang kita tidak boleh banyak nanya. Semuanya ternyata sudah dibahas secara tuntas di dalam masalah sunnah. Masya Allah, masih banyak sekali ilmu yang tidak kita belum pelajari. Tapi Masya Allah, karena kita memang terikat kepada kaidah kitab, ya kita ngikutin alurnya dari kitab. Kemudian yang kelima, di antara faedah itu apa? Di antara faedah itu diperbolehkan bagi kita memuji. Mana dalilnya di dalam hadis yang tadi kita baca bahwasanya kita boleh muji? Muratu diambil dari bagian mana? Dari kalimat yang paling bawah. Apa itu? Semoga makin luas dan dalam ilmu ya. Liyahnikal ilmu ya abal mundir. Semoga ilmu yang kamu pelajari membahagiakan kamu abal mundir. Berarti kemudian memuji dalam beberapa kondisi itu boleh. Sekarang kita bahas dulu. Memuji itu hukumnya apa asalnya? Hukumnya makro. Hukum memuji. Hukum asalnya apa Umahat? Hukum asal memuji itu apa? Hukum asal memuji itu adalah makro. Makro.
Kenapa hukum asal di dalam memuji itu adalah makruh? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan idza raaitumul maddahin, ya, idza raaitumul maddahin fahsu fi wujuhihim at-turab. Perhatikan ini hadisnya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu melihat ada orang yang gampang-gampang memuji dirimu, maka fahfu fahsu fi wujuhihim, maka tebarkanlah di atas wajahnya itu apa? At-turab, yaitu adalah tanah. Yaitu kemudian taburi dengan tanah. Bukan kemudian umuk membawa tanah kemana-mana, ya. Jangan pede kalau dipuji orang. Ngapain bawa tanah? Tapi kemudian di sini kenapa memuji itu hukumnya makruh? Karena sesungguhnya sifatnya dapat merontokkan niat. Kenapa? Hati adalah organ yang paling lemah. Hati adalah organ yang paling lemah. Cepat berubah-ubah. Makanya kemudian kita diperintahkan untuk tidak memuji, kecuali memuji itu hanya kepada Allah yang telah memberikan kelebihan kepada orang yang kita kagumin. Itu saja di situ. Tapi terkadang dia menjadi mubah memuji itu. Karena Rasulullah dalam beberapa keadaan kadang-kadang memuji Abu Bakar, kadang-kadang memuji Umar bin Khattab. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji siapa? Memuji Abul Mundzir. Liyahnikal ilmu ya Abul Mundzir. Semoga ilmu yang kamu pelajari wahai Abul Mundzir itu membahagiakan kamu. Berarti kita boleh terkadang itu memuji menjadi mubah, tapi tidak menjadi sunnah, tetap dia mubah saja. Kapan kita kemudian boleh memuji? Ketika kita tahu orang yang kita puji, orang yang kita puji adalah orang yang tidak mendapatkan mafsadah ketika kita memujinya, tidak menjadi sombong, tidak menjadi riak. Kalau kita kemudian misal mereka-reka ini kelihatannya insya Allah kalau dipuji tidak apa-apa ini insya Allah, maka kemudian kita boleh memujinya. Tapi sunahnya ketika dipuji, nah sekarang kita sunahnya ketika dipuji bagaimana? Sunahnya ketika dipuji bagaimana? Yaitu sunahnya ketika dipuji adalah mengucapkan doa. Doanya apa? Doanya apa? Tidak usah buka Google, umumnya tidak usah buka WhatsApp. Kelihatan ya di sini. Doanya apa kalau dipuji? Sebentar, lihat Umar Reza. Ini mungkin sering dipuji ya, kenyapal ya. Gimana? La tu'akhidni bima yakulun waladzalim waqfirli bima la ya'lamun. Terus? Ini berarti kalau kita lagi memuji Umar Reza, kita pasti disuruh berhenti. Habis memuji, bentar Ustaz. Allahumma. Tahan. Yang muji udah pengen kencing, ditahan. Yang terakhir apa? Apa? Waj'alni khairan mimma yadhunnu. Ayo kita tulis. Allahumma. Sudah pernah nulis? Sudah. La tu'a khidni. La tu'a khidni. Bima yakulun. Terus? Waqfirli bima la ya'lamun. Waj'alni khairan mimma yadhunnu. Ya. Jadi saya kembalikan lagi, diperbolehkan hadis ini, faedah yang kelima yang kita bahas adalah diperbolehkan untuk memuji. Nah, kita kembalikan dulu. Memuji itu hukum asalnya adalah makruh. Berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, kalau kamu melihat orang yang memuji, banyak-banyak memuji, maka taburkanlah di atas wajahnya itu adalah apa? Pasir. Tapi
Hukum memuji bisa berubah menjadi mubah. Kapan menjadi mubah? Ketika tidak membawa mafsadah kepada orang yang dipuji. Sebagaimana pujian Nabi kepada Abul Mundhir. Rasulullah tahu Abul Mundhir ini adalah insya Allah tidak mendapatkan mudarat ketika dipuji dengan ilmu yang dia miliki. Tetapi ketika ini mubah, kita harus paham ada doa sunahnya bagi orang yang dipuji itu apa? Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waqfirli bima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadunnun. Jadi ternyata masya Allah masalah pujian pun detail dibahas di dalam sunnah. Sekarang yang keenam, faedahnya apa? Faedahnya adalah mengenai keutamaan ayat kursi. Merupakan ayat yang agung di dalam Al-Quran. Berarti materi pekan depan kita akan membahas tafsir ayat kursi. Ya, kenapa sih dinamakan kursi? Kenapa dinamakan kursi? Ada yang tahu kenapa dinamakan kursi? Maka di sini menerangkan tentang keutamaan ayat kursi. Ini panjang, makanya kita nggak sampaikan hari ini. Kita sampaikan pekan depan. Kita akan sampaikan keutamaan ayat kursi itu tafsirnya apa? Kenapa dinamakan ayat kursi? Kandungannya apa? Sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam bentuk a'dham. Apa itu a'dham? A'dham itu apa? Umur 6, nanti saja. A'dham. Apa artinya a'dham? A'dham artinya apa? Paling agung. Berarti ada yang lebih menandingi dari keagungannya? Tidak ada. Kenapa? Ini namanya ismu tafdil. Apa itu ismu tafdil? Ismu tafdil adalah artinya adalah apa? Paling. Berarti kalau kita membaca Al-Quran dari awal surat Al-Baqarah sampai yang terakhir, maka kita mendapati yang paling agung itu apa? Yang paling agung adalah ayat kursi. Ada apa di ayat kursi sampai kemudian disebut dengan ayat yang agung? Itu yang kita bahas tafsirnya. Kenapa sih dinamakan kursi? Sama nggak dengan kursi yang kita pakai? Ya? Sama nggak dengan kursi yang saya dudukin? Sama nggak dengan kursi-kursi yang bertebaran di atas muka bumi? Tentunya tidak sama. Apa artinya kursi di dalam ayat itu? Dan kenapa ayat itu disebut dengan ayat kursi? Kenapa nggak disebut dengan ayat Ma'idah? Ma'idah itu apa? Hidangan. Kenapa nggak disebut dengan ayat yang lainnya? Karena setiap Allah memilihkan nama, pasti di dalamnya ada banyak ilmu dan faedah yang terkandung di dalamnya. Tapi yang jelas, ini merupakan a'dham, merupakan ayat yang paling agung. Maka di antara keagungan yang dimiliki surat ayat kursi itu apa? Nanti kita baca insya Allah pekan depan. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, ya, bahwasanya yang ketujuh adalah Rasulullah menetapkan dan menyampaikan perkara yang mampu membahagiakan kehidupan itu adalah ilmu. Karena Rasulullah mengatakan liyahnikal ilmu Abul Mundhir. Karena sesungguhnya semoga ilmu ini membahagiakan kamu wahai Mundhir, wahai Abul Mundhir. Berarti yang membahagiakan kehidupan kita ini apa? Ilmu. Jadi siapapun mereka yang ingin bahagia dalam kehidupannya, maka mereka harus mengerti ilmunya. Walaupun ujian yang menyertai bagi orang yang berilmu adalah berat, tetapi sesungguhnya ilmu merupakan kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Mari kita buka membaca di dalam salah satu ayatnya. Buka surat Yunus 58. Yunus. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Perhatikan di sini. Perhatikan. Ini untuk mempertegas apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Rasulullah mengatakan kepada Abul Mundhir apa? Liyahnikal ilmu Abul Mundhir. Liyahnikal ilmu, semoga ilmu itu membahagiakanmu. Maka Allah mempertegas, kul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika. Nah, ini fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'u. Ya. Perhatikan. Allah mengatakan katakanlah bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Apa sih artinya? Kalau kita artikan di sini keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Imam Ibnu Katsir mengatakan al huda wa dinul haq. Ya. Artinya adalah barang siapa orang yang telah mendapatkan petunjuk. Petunjuk itu berarti ilmu salah satunya. Lalu mendapatkan agamanya yang benar sesuai dengan petunjuknya Rasulullah,
maka hendaklah mereka dengan perkara itu berbahagia lebih baik daripada semua harta yang dikumpulkan oleh manusia. Orang tidak akan pernah merasakan kebahagiaan kecuali dengan ilmu. Ibu sakit, tapi kalau ibu tidak ngerti ilmunya, ibu tidak akan bahagia. Tapi kalau ibu sakit mendapatkan ilmu bahwasanya setiap ibu merasakan sakit akan menggugurkan dosa, orang akan tersenyum. Ibu ngerti ketika mendapatkan ujian dalam bentuk apapun, ibu ngerti bahwasanya di balik setiap ujian itu akan menghapuskan dosa dan kemaksiatan kita, membuat kita mampu untuk melewati setiap ujian. Apa? Karena ngerti ilmunya bahwasanya setiap ujian itu memberikan kepada kita penghapus dosa dan kemaksiatan kita. Kita ngerti nih susahnya bangun malam untuk melaksanakan sholat, tapi kita ngerti Allah memberikan kebaikan dan keimanan, salah satunya orang yang senantiasa bangun di tengah malam. Kenapa kita mampu tersenyum walaupun bangun di tengah malam, walaupun merasakan sakit yang begitu sakit kita rasakan di dalam hati dan jasad kita? Karena dia ngerti ilmunya itu kemana. Coba kalau dia nggak ngerti ilmu, maka apa yang terjadi? Masya Allah, yang terjadi itu adalah kerusakan saja. Hilang arti kebahagiaan. Kita ambilkan contoh ibu. Mungkin ibu kan pernah tahu kan, salah satu ustadz adik kelas saya yang pernah ngajar di sini namanya Khairudai, Ustadz Khairudai. Saya pernah tanya kepada beliau, ya, kepada beliau, Mauritania itu kayak apa sih? Beliau mengatakan, Mauritania itu negara 30 tahun Indonesia dulu, Ustaz. Ya, bahkan kemudian ketika saya nanya, sampai setingkat apa mereka itu tertinggal dalam masalah teknologi? Beliau mengatakan, lewong saya ditanya, antum dari mana? Karena memang hitamnya beliau, hitamnya kita, tidak sama dengan hitamnya orang Mauritania, lebih hitam banget daripada kita. Kemudian dia mengatakan dari Indonesia, naik apa? Naik Thoiroh, naik pesawat. Orang Mauritania itu nanya, pesawat itu terbangnya di atas lautan atau di atas udara? Karena tidak ngerti pesawat itu apa. Negara yang dikatakan oleh beliau mencari akses internet itu susahnya luar biasa. Sekarang mari kita bandingkan dengan Korea Selatan. Korea Selatan, Masya Allah, negara yang sangat maju hari ini. Ya, di mana kemudian 80% rakyatnya, 80% di dalam salah satu situs berita, 80% rakyatnya sudah free wifi di mana-mana, menikmati internet dengan gampang. 80% kemajuannya dibandingkan Mauritania jauh banget. Tapi Masya Allah, negara dengan tingkat ya stres penduduknya yang paling tinggi sekarang di mana? Di Korea Selatan. Negara yang paling banyak untuk operasi plastik ketika mereka tidak puas dengan apa yang mereka miliki itu mana? Korea Selatan. Bahkan negara yang mengalami proses bunuh diri yang paling tinggi di mana? Di Korea Selatan. Berarti kita bandingkan antara Korea Selatan dengan Mauritania. Mana yang kemudian lebih berbahagia di hadapan Allah? Ini loh orang Mauritania. Karena mereka memiliki iman. Yang sini mereka tidak punya iman. Makanya ibu perhatikan, kalau ada seorang, orang misalkan orang Eropa, antara yang muslim dengan orang yang bukan muslim, beda banget gak kita ngeliat mereka? Beda. Gaya mereka memilih makanan, gaya mereka memilih pakaian, gaya mereka kemudian menjalani kehidupan itu beda banget. Antara bule yang mu'alaf, antara bule yang kemudian masih dalam keadaan kafir. Beda. Sangat beda sekali. Makanya kenapa sih orang kafir butuh siyahah, dia butuh melancong kemana-mana. Dia merambah ke tempat-tempat yang belum pernah terjamah manusia. Traveling itu paling tinggi dilakukan orang mana? Orang Eropa. Kenapa? Stres mereka dalam hidupnya sampai mencari pelampiasan. Tapi Masya Allah kan? Rasulullah, kita jauh banget dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW betul-betul bahagia walaupun tidak pernah kemana-mana. Yang Rasulullah itu keluar dari Madinah cuma satu, untuk jihad. Rasulullah tidak pernah keluar dari Madinah kecuali untuk urusan haji. Dan yang kedua untuk urusan jihad. Itu top, tidak ada yang lainnya. Jadi Masya Allah. Makanya Allah sampai mengatakan, kul bifadlillah, katakanlah dengan keutamaan yang Allah berikan dan rahmatnya, itulah lebih baik daripada semua yang dikumpulkan manusia. Makanya Nabi bersabda kepada Abul Mundhir, liyah nikal ilmu ya Abul Mundhir, moga-moga ilmu yang kamu dapatkan ini membahagiakan kamu. Karena kalau kita perhatikan Abul Mundhir, setelah mengetahui keutamaan ayat kursi, Masya Allah, kalau ada orang yang faham satu saja ayat kursi, maka dia akan menjadi orang yang bahagia. Sampai matinya saja beda umum. Antara orang yang berilmu dengan matinya orang yang tidak berilmu itu beda. Orang yang berilmu ketika mati, dia ngajarkan ilmu sebelum mati kepada keluarganya. Nanti kalau saya dimandikan, dimandikan yang lembut ya nak. Karena ibu walaupun nanti sudah mati masih merasakan bagaimana ketika kulit ini terpukul, ketika kulit ini dikasarin, maka akan masih merasa.
anaknya ketika mendapatkan ibunya, bagaimana dia harus memandikan dengan lembut sampai matinya pun dilembutkan oleh anaknya karena dia ngerti ibunya walaupun sudah meninggal, ibunya merasakan sakit. Sebagaimana ketika dia merasakan sakit ketika dipukul ketika masih hidup. Coba kalau anda ngerti ilmu, orang kafir yang anda ngerti ilmu, matinya saja masih sakit. Berapa banyak orang yang mati dibakar? Coba kita bayangkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan inna kasra adzmal mayyiti ka kasrimi almil hayyi, mematahkan tulang orang yang hidup, mematahkan tulang orang yang mati sama dengan mematahkan tulang orang yang hidup. Masya Allah ya, hanya mematahkan saja. Kalau kemudian kita bayangkan ada orang sampai dibakar, sakit atau tidak sakit, tidak usah dijawab, kita pasti tahu jawabannya. Sama kayak orang Nepal tuh, orang Nepal itu kalau ada yang mati dibawa ke puncak gunung, kemudian dipotong-potong mereka, kemudian kupingnya dipotong, hidungnya dipotong, dikumpulkan dalam bak, dikumpulkan dalam apa itu, ember, kemudian burung-burung pemangkan bangkai sudah kumpul yang si ratusan itu, kemudian disebar. Kita bayangkan, itu ruhnya kayak apa kesakitannya? Sampai orang yang mati, itu bahagia kalau dia itu mewariskan ilmu kepada keluarganya supaya dia diperlakukan dengan cara yang diridhai oleh Allah. Sampai orang yang tidak ngerti ilmu, sampai matinya pun masih dalam keadaan kesakitan. Makanya Masya Allah, betul kata Rasulullah ketika beliau mengatakan, semoga ilmu ini membahagiakan kamu, wahai Abul Mundir. Makanya hutang kita kepada Nabi lebih besar daripada hutang kita kepada ibu. Ibu merawat kita dan membesarkan kita. Nabi menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Berarti apa faedah yang kita dapatkan? Ayo kita urutkan. Satu, faedah yang kita dapatkan dari apa yang tadi kita jelaskan, yang pertama, bahwasanya Islam itu mengatur di dalam pengaturan nama. Boleh bagi kita untuk memberikan kunyah, dan kunyah itu diperbolehkan, tadi sudah kita sampaikan. Yang kedua, bahwasanya kita di peri ini menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Kewajiban kita mengikuti para sahabat, bukan hanya kita terikat bahwasanya kita umat yang satu dengan para sahabat, tapi kita mengetahui terikatnya kita dengan sahabat adalah mengikuti mereka di dalam agama. Karena mereka saksi mata bagaimana Quran diturunkan dan saksi mata bagaimana sunnah disampaikan. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk menghormati para ulama dan orang yang mengajarkan agama kepada kita. Imam Nawawi mengatakan orang yang mengajarkan ilmu kepada kamu tentang Quran, mengajarkan kamu tentang sunnah, itu bapak kamu di dalam agama. Aba'ukum fi dinikum, kata Imam Nawawi, itulah bapak-bapakmu di dalam agama. Makanya kita hormati bagaimana kemudian diperintahkan. Yang memerintahkan untuk menghormati adalah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keempat, yaitu adalah diperbolehkan seorang guru bertanya kepada muridnya untuk kemudian mempertegas sesuatu. Tapi di situ kita lagi belajar, pertanyaan itu macam-macam. Ada pertanyaan yang sifatnya haram, ada pertanyaan yang sifatnya wajib, ada pertanyaan yang sifatnya mubah, berdasarkan kepada kondisinya. Makanya pertanyaan yang betul-betul mendapatkan pahala itu apa? Pertanyaan untuk memberikan obat dari kebodohan kita supaya kita mampu beramal dengan apa yang kita tanyakan. Kemudian yang kelima, yaitu adalah bolehnya kita memuji. Walaupun hukum memuji itu hukumnya apa tadi? Hukum memuji itu hukumnya makruh. Tetapi kemudian kita boleh memuji kalau orang yang kita puji insya Allah terjaga dari segala macam keburukan. Kemudian menerangkan tentang keutamaan ayat kursi. Apa keutamaannya? Kita bahas pekan depan insya Allah. Kemudian yang ketujuh, menerangkan tentang sesuatu yang membahagiakan adalah ilmu. Karena apa? Yang membahagiakan bukan harta, yang membahagiakan adalah ilmu. Karena itulah yang akan kita rasakan kelak ketika kita menuju kepada kampung mahsyar kita. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan kebaikan dan Allah memberikan kemuliaan atas apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.